Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali di channel Ajudan TV. Kali ini sahabat-sahabatku, Ajudan TV sedang memetik buah lada. Menjelang di pertengahan bulan Agustus, ini buah lada sudah semakin memerah dan sudah waktunya dipanen. Tentunya teman-teman dan sahabat-sahabatku, walaupun buahnya mungkin tidak terlalu super, tapi alhamdulillah di tahun 2024 ini bisa panen lada. Dimana di tahun 2023 itu teman-teman dan sahabat-sahabatku, karena cuaca kemarau panjang di tahun 2023, buah lada gagal, dan di tahun 2024 ini alhamdulillah lada bisa berbuah. Dan saat ini tinggal memasuki masa panen. Kurang lebih ini 2 bulan untuk pemanenan. Sekadar informasi, harga lada di petani yang tadinya menjelang musim itu harga di kisaran 80 per kilogram lada kering, sekarang turun menjadi 70. Ya, tentunya sahabat-sahabatku, memetik lada ini kalau di tempat kami ini menggunakan tangga seperti ini, tangga yang terbuat dari pohon bambu. Nah, terus ini dapat petikan, lada sudah merah. Dan ini dikhususkan untuk lada hitam. Baik teman-teman dan sahabat-sahabatku, terima kasih sudah menyimak dan mensupport channel Ajudan TV yang saat ini tengah memasuki musim lada. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ajudan TV Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.